Dua kelompok massa terlibat pertikaian di Kota Sorong, Papua Barat pada Selasa 25 Januari 2022. Pertikaian itu berujung pembakaran tempat karaoke, mobil, dan fasilitas lainnya. Hingga detik ini polisi melaporkan ada 19 orang yang meninggal akibat bentrokan tersebut. Jajaran Polres Sorong Kota dan Polsek Sorong Timur menurunkan sejumlah personil untuk melerai massa yang sedang bertikai di sekitar kilometer 10 distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat. Kurang lebih 4 unit kendaraan roda 4 diturunkan ke tempat kejadian perkara. Aparat yang diturunkan ke TKP dilengkapi oleh senjata gas air mata. Hingga pukul 00.58 menit waktu Indonesia Timur, massa belum membuarkan diri dari TKP dan masih memblokade jalan. Sejumlah kendaraan seperti mobil dibakar, begitu juga tempat karaoke Double O Sorong. Namun situasi di Sorong kini sudah mulai kondusif. Update terkini sebanyak 19 orang dilaporkan meninggal dunia akibat pertikaian dua kelompok massa tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan 18 orang meninggal dunia karena terjebak di dalam tempat hiburan malam yang terbakar. Sementara itu seorang lainnya meninggal karena bentrokan. Lebih lanjut Dedi menuturkan Polda Papua Barat bersama Polres Sorong telah meredam bentrokan antara kedua kelompok itu. Polri pun masih mendalami penyebab bentrokan tersebut. Lebih lanjut, Dedi menambahkan, pihaknya juga masih mencari aktor intelektual penyebab bentrokan dan pembakaran tempat hiburan tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!